Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mas Dento Vlog. Selamat sore semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik saja dengan gua. Riding sore hari men. Gua enggak sendirian, di belakang bareng pacar gua. Halo, Yang. Halo. Oke. Jadi suasananya gimana nih sore ini, men? Oke. Rame. Rame ya. Jalanan. Rame. Tepatnya sekarang jam berapa ya? Jam 5 ada? Jam 5. Jam 5 kawan ya. Jadi kita ini habis itu men, Pak, menemukan sosok seseorang yang jualan COD ya. Iya. Itu kamu di belakang pegang apa sih, kue ya? Hah? Kue? Iya. Buat lebaran? Enggak. Terus? Buat dimakan. Iyalah, nanti kan intinya untuk tujuan kan biar ada orang lain, biar nyuguhan, cuk orang Sunda namanya. Jadi apa ya, kalau nyuguhan bahasa Indonesia naon sih? Naon ya? Apa ya? Apa ya kalau nyuguhan. Oke, jadi kalau biasa kalau di hari-hari Idul Fitri kawan ya gitu, suka apa ya, membuat kue ya, cemilan, kemudian apa lagi ya, kupat tuh ya, opor, iya ya, pokoknya banyak lah cemilan-cemilan men. Jadi apa ya, seperti halnya pesta lah gitu men ya. Jadi memperingati, terus saking bahagianya gitu ya, setelah satu bulan berpuasa gitu ya. Iya, satu bulan berpuasa. Lebaran sekarang gak kayak tahun-tahun kemarin ya. Iya benar. Karena apa? Dikarenakan ya sekarang kan lagi COVID ya, belum kelar juga ini pandemi ini men. Iya. Oke, mudah-mudahan lekas itulah kelar lah. Oke, jadi buat teman semuanya, salam kenal dari Agent of Vlog, motor vlogger dari Kota Banjar. Terima kasih sudah hampir di Agent of Vlog. Jangan lupa untuk like-nya, subscribe-nya, untuk klik akun-nya agar kalian mendapatkan titik besar di sini gua. Dan tentunya kalian kalau pergian kalian gunakan masker dan jauhi keramaian, kerumunan, terus jaga jarak dengan orang lain. Dan setelah kalian pergian gunakan apa itu, hand sanitizer gitu kan ngomongnya. Iya. Tapi kok apa? Banyak ini ya, tuh motor jalan kayak kirain saya mau sepi. Tapi masih tetap rame ya. Wih, tetap rame. Pada nerobos itu kenapa? Robos men. Oke, ini rame ya sekalian PSBB nya ya, seperti mungkin orang-orang juga seperti halnya kita beraktivitas, kita mau pergian ngambil makanan dan sebagainya yang ya. Memang kalau di bulan Ramadan itu ya, setiap tahunnya itu pasti rame gitu, soalnya ya kebutuhan yang paling utama ya. Terus mungkin orang-orang termasuk saya sendiri merasa aman gitu, merasa aman ya. Pokoknya kalau kalian ketemu orang asing, kalian harus jaga jarak lah gitu men, jauhi keramaian gitu ya kawan ya. Oke, mungkin kalau di motor seperti ini pergian ya, mungkin ya gimana ya, resikonya mungkin rendah sih dibandingkan dengan berbelanja pada desek-desek, terus seperti di ATM ya, itu kan tombol-tombol tuh ya, itu kan rawan men. Harus langsung cuci tangan, harus dibasuh gitu tangan itu ya, soalnya kan setiap tombol-tombol itu kan setiap orang pasti mijit gitu. Oke, ini suasana Kota Banjar di sore ini men. Tepatnya kita itu sudah berapa hari nih untuk menjalankan puasa? Ada 26. 26? Berarti 4 hari lagi dong? Iya. Tak terasa kawan ya. Berarti untuk lebaran itu 4 hari lagi. Sekarang berarti 4 hari lagi sekarang ke 26 ya. Iya. 30 pas berarti ya. Iya, 30. Gitu ya. Oke, suasana alun Kota Banjar men di sebelah kiri lengang ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sekarang itu kan ya setiap tempat wisata di setiap kota itu ditutup keramaian seperti itu men. Hanya ya toko-toko, pasar, kebutuhan makanan gitu kawan ya.
itu buka men gitu. Tapi rame ya, masih rame ya. Rame PSBB. Sekarang tuh kan katanya PSBB di Kota Banjar diperpanjang ya. Iya, sampai tanggal 3 Juni apa sih? Wow, pokoknya 14 hari ya. Dari mulai tanggal 20 mungkin ya. Iya. Sekarang tanggal 19 ya. 18. Hah? 18 gitu? 19 ah. Sih. Ya gitu? Iya. Gua kira sudah tanggal 19, kawan. Oke, di sini banyak kuliner-kuliner di sebelah kanan ya. Yang tadinya mungkin jualnya itu di pasar, bukan di pasar, di apa? Di alun-alun, jadi berpindah ke sono, men. Oke, jadi ini dia, men, suasana Kota Banjar ya di sore ini di saat PSBB. Oke. Rame. Rame juga, men. Oke, dan tentunya kita semoga diberikan kesehatan. Gitu kawan ya. Aduh, kamu gimana? Udah batal belum puasanya? Hah? Udah batal belum? Belum. Belum. Serius? Yang mau udah batal ya? Belum dong. Masa? Iyalah. Ayo men. Oh ya, sempet kemarin viral ya? Itu apa namanya? Itu loh, apa? Alah. Ini nih, toh serba toko-toko di sini yang ramai sampai keluar itu loh, pada desek-desek. Oh, iya. Ya, terus tukang parkir dicarekan soalnya sampai berapa jajar. Emang di sini tuh kalau tukang parkir tuh apa ya? Seenaknya di antaranya ya suka parkir sembarangan. Harusnya itu di sebelah kiri semua. Oh, ada polisi juga ya. Tapi ini di sebelah kanan, men, masih ada. Harusnya di sebelah kiri semua. Ini masih pengamanan nih, men. Oke, sekarang lebih leluas loh jalannya. Lebih leluasa. Nah, harusnya di sebelah kanan itu dilarang parkir, kawan ya. Kemarin itu Ibu Wali itu apa ya, sempat ngomel-ngomel ke tukang parkir. Ya, gua harap untuk tukang parkir ya di area sini nih, di area sini jangan memposisikan klien-klien itu apa ya, melanggar lah. Jadi harus di sebelah kiri semua gitu ya, biar kelihatan tuh indah gitu. Oke, soalnya kan udah ada larangan parkir di sebelah kanan, harus sebelah kiri semua, men. Kita lurus nih. Lurus. Oke, kita lurus, men. Wow. Dan tentunya kita tuh harus taati tata tertib lalu lintas, patuhi kawannya, jangan sampai merugikan diri kalian sendiri apalagi orang lain gitu. Yo. Di Lebaran tahun ini kita belum belanja pakaian loh, Yang. Aku enggak kepikiran untuk pakaian. Iya ya? Kenapa? Coba. Enggak mau. Jadi gimana ya? Lebih baik kebutuhan yang paling utama dulu deh ya. Iya, soalnya baju makan bisa pakai yang ada aja. Iya gitu, bener-bener. Kan, Lebaran tahun sekarang kan nggak kayak Lebaran kemarin-kemarin. Iya bener. Kita beli baju juga nggak bakalan kemana-mana gitu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian orang Banjar ya, iya mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin nggak tahu lah gimana dulunya Kenanga ya kawannya. Kalau teman-teman semuanya ya, kalau lahiran 90-an, kawannya, kalian pastinya tahu atau kalian bisa menikmati suasana Kenanga, men, waktu dulu kawan ya. Kalau sekarang sudah modern. Masih, turun. Jangan turun. Masih kelan? Ayamnya udah turun. Saya turun lah. Iya, tunggulah sampai akan iya kan padat jalanan, beli macet. Ini men, jalur Kenanga kawan ya. Kalau kita nggak turun, bakalan macet ini. Sebelah kanan ya. Kanannya saya mau ke sana di mana? Di sini nih. Nah. Tep. Kedap. Ayo kawan kita lanjut. Mau langsung pulang nih?
ke ya. Jalan Dobo yang Bade? Ayo yuk eskalator. Aduh. Putar deui atuh. Oke men, kita langsung mau pulang nih. Oke, nah ini dia men. Kalau sekarang itu jadi Samuda Toserba ya. Kalau dulu itu kan Kenanga ya, tempat dingdong, main game kayak gitu. Gua dulu pernah berapa kali gitu ya. Apa? Ini nih, lihat yang. Apa? Oh. Rumah. Itu mah bukan cewek asli. Nah, tapi kan atau angker wae. Ih, itu mah diganjel itu nate. Amin. Oke, Wan, jadi gua akan akhiri saja ya untuk vokal ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir di Cinta Vlog. Jangan lupa untuk like-nya, untuk subscribe-nya, untuk klik icon loncengnya agar kalian mendapat notifikasi gua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa untuk follow Instagram agan_motovlog juga ya kawan ya. Oke. Okay. Dan see you next time.